Yang ini kita belajar malam ni. Tengok pattern ayat kat atas tu. Saya tanya, nano tabe monoga suki desu ka? Suka makanan apa? Nano tabe monoga suki desu ka? Suka makanan apa? Ataupun pendek je, nani ga suki desu ka? Ikut, nani ga suki desu ka? Suka apa? Desu ka tu untuk polite. Kalau minasan cuma cakap pendek, nani ga suki? Nani ga suki? Nani suki? Nani suki? Boleh. Suka apa? Nani suki? Nani ga suki? Jepun, nani ga suki? Suka apa? Tapi kalau nak bagi polite, nak bagi cantik ayatnya, nani ga suki desu ka? Itu soalannya, nani ga suki desu ka? Yang depan tu minasan bubuhkan yang saya dah ajar malam ni, sushi, daripada sushi sampai chirashi sushi. Okey, sekarang saya tanya soalan. Minasan wa nan no tabe mono ga suki desu ka? Minasan suka yang mana? Minasan suka makanan apa? Jawab, buat ayat semua. Minasan buat ayat yang nombor satu tu, pattern tu, nani-nani, dot-dot-dot, yang satu, gaski des. Saya suka ni. Boleh ya? Okey, saya tanya soalan sekali lagi. Minasan wa nano tabe mono gaski desu ka? Minasan suka makanan apa? Jawab ikut yang saya tulis kat tepi tu. Contoh, sushi ga suki des. Onigiri ga suki des. Boleh? Okey. Pandai-pandai. Ramai dah boleh. Bagus. Okey, dengar ya, saya bagi tahu ya, dengar ya. Ni saya dah ni dengar ya. Okey, suki tu maksudnya suka. Senang je bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita kata suka kan? Bahasa Jepun disebut suka tu ialah suki. Suka suki. Tu dia. Ingat, kalau suka tu apa bahasa Melayu, bahasa Jepun? Suki. Suki ya. Okey, dengar ya, dengar dulu. Tutup dengan des. Des ni tak ada makna tapi dia sebagai pelengkap ayat. Kalau ada des, minasan punya bahasa Jepun penuh hormatlah, cantik, polite.